Hai 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 bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Nah teman-teman, kira-kira aku masak apa hari ini? Pokoknya ditontonin videonya sampai selesai ya. Nah ini tuh aku mau iris-iris untuk perbawangan, perkunyitan, kemudian ada juga jahe dan serai. Kira-kira aku mau masak apa? Ada yang udah bisa nebak? Iya benar banget, di sini aku mau masak pindang mujair. Aku tuh baru pertama kalinya loh teman-teman masak pindang mujair ini dan ternyata rasanya endul surendul. Kalau biasa yang aku masak itu ikannya ikan patin, tapi kali ini berbeda dikarenakan aku tuh udah bosen teman-teman kayak masak ikan mujair itu di sambal balado terus gitu kan. Jadi yowes lah, di sini aku mau mencoba, jadi inspirasi dari Mbah Google juga gitu ya teman-teman. Ternyata ikan mujair itu enak juga gitu kan kalau dipindang. Ini aku diisi dulu untuk si kunyitnya, aku banyakin kunyitnya biar rasanya enak dan biar kuning. Nah teman-teman lagi ngapain ya kegiatannya hari ini dan gimana-gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Untuk ini bahannya itu seadanya banget teman-teman. Sebenarnya kalau ada itu dikasih serainya yang lumayan banyak teman-teman biar wangi gitu kan. Berhubung ini serainya tinggal dikit, ya wes nggak apa-apa, seadanya aja, yang penting bumbunya lengkap ya teman-teman. Kalau kalian ada belimbing ulu, boleh dikasih belimbing ulu ya teman-teman biar rasanya lebih sedap, lebih suker gitu. Nah untuk iris-irisnya alhamdulillah udah selesai di sini. Belum deng, ini ada lengkuas juga, aku kasih lengkuasnya dan ini aku percepat aja untuk videonya biar teman-teman semua nggak bosan. Pas aku dubbing ini tuh kebetulan lagi mati lampu ya teman-teman, jadi aku tuh bingung mau ngapa, ngedit juga udah tinggal di dubbing aja, dan mau lihat video-video teman-teman juga ini lagi mati lampu teman-teman, jadi kayak hasilnya keluar-keluar gitu kan. Nah setelah lengkuasnya udah selesai aku iris-iris, kemudian di sini kembali lagi ke wastafel yang banyak banget cucian piringnya. Bukan banyak tapi ada terus gitu ya teman-teman untuk cucian piring di sini tuh, nggak tahu lah ya kenapa, entah akunya yang mageran ataupun memang selalu selalu hadir gitu ya untuk pergelasan per piring-piringan gitu teman-teman. Dan di sini aku udah siapkan wajan hitamnya dan juga aku kasih air, kemudian airnya udah mendidih. Dan lanjut disini aku masukkan untuk bumbunya tadi dan aku ambil di kulkas ikan yang udah dibelet ataupun ikan yang udah dibersihkan tadi ya teman-teman. Aku cemplung-cemplungin ini cuman beberapa tapi lumayan besar. Dan setelah itu aku juga masukkan untuk bumbu kehidupannya ataupun seasoningnya, aku kasih garam, micin, penyedap rasa ataupun rohiko. Nah teman-teman udah pada nyoba belum ataupun udah pernah nyoba belum nih pindang mujair kayak gini? Kalau aku sih juga baru pertama teman-teman, tapi ternyata rasanya sama aja suweker banget, apalagi dimakan sama kuahnya ya teman-teman. Beda lagi kalau pindang orang Sunda. Kalau pindang orang Sunda itu disatne alias di airnya tuh disusutin sampai benar-benar habis. Tapi berhubung di sini aku tuh wong Jawa, jadi ya wis aku keinget masakan Mak Kumbien. Itu masaknya pindang itu gombiang-gombiang alias banyak airnya teman-teman ya. Dan sambil aku nunggu masakannya matang, karena ini lumayan lama biar tidak kayak ikan mentah jadi suami. Dulu dia tuh nggak suka ya teman-teman sama pindang yang gombiang-gombiang airnya banyak. Tapi sekarang berhubung istrinya yang satu ini, yang kecil ini, yang mungil ini tuh sering banget masak yang gombiang-gombiang alias airnya tuh banyak. Jadi sekarang udah kebiasaan, malah suka ya teman-teman, apalagi masih anget-anget. Kalau dulu itu bilangnya kayak ikan mentah gitu ya kok dimakan, ternyata sekarang ketagihan teman-teman. Iya wes, karena kebiasaan ya begitu ya teman-teman. Nah di sini aku lanjutin untuk cucian piring yang udah tadi minta dicuci ya teman-teman. Tadi katanya minta dicuci sama aku, ya wes di sini aku cuci-cuci aja. Oke, lanjutin aja untuk cuci piringnya. Kemudian setelah cuci piring pastinya adalah ya kerjaan yang lain lah. Teman-teman pas nonton video aku ini udah pada masak, udah pada beberes rumah ataupun masih mager-mager parah, boleh langsung aja yuk beberes rumah masak kalau belum ya ada yang masak. Piye tolek ngomong, maksudnya kalau teman-teman semua belum masak, aku temenin dari sini, kita masak bersama. Ya aku udah ngerasa kayak gini ya teman-teman, video aku itu ini aja, itu aja. Tapi ya gimana lagi, memang pekerjaannya wong ibu rumah tangga ya kayak gini. Kerjaannya tuh setiap hari berulang, kegiatan yang tidak ada habisnya. Jadi wes ben, nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga kalian semua tetap terhibur dan tentunya tetap
semangat. Kadang suka bingung lagi mau bikin video apa gitu ya. Daripada aku bingung mikir terus gak jadi bikin video, yowes mending apa yang aku kerjakan hari ini, yowes aku bikin video aja. Nah, untuk cuci piringnya alhamdulillah udah kelar, dan di sini aku tengok untuk si ikan tadi yang udah aku masukkan ke dalam wajan hitam ini, dan kemudian aku aduk-aduk sedikit sebentar aja teman-teman ya. Kemudian dikasihlah di sini, dikasih perhatian dulu, maksudnya jangan sampai dibiarkan begitu saja. Sambil aku kasih perhatian di sini, aku mau lap-lap dulu di samping-sampingnya untuk bagian kompor, untuk bagian meja-mejanya, karena kecipratan ya teman-teman, rawan banget minyak itu nyiprat kemana-mana, padahal ini nggak pakai minyak. Yolah, lebay banget, maksudnya bekas masak-masak yang tadi gitu kan teman-teman, ini masih ada minyak-minyak dan klinyit-klinyitnya gitu teman-teman. Tahu klinyit nggak? Minyak yang ada ataupun yang nempel di sesuatu ataupun di barang, itu namanya klinyit. Aku tinggalkan masakan aku begitu saja karena itu lumayan lama, jadi aku nggak mau nganggur-nganggur gitu ya teman-teman. Berhubung di sini tangannya masih sehat walafiat, dan berharapnya juga selalu sehat sampai kapanpun ya teman-teman. Dan ini aku lanjutin aja untuk nyapu-nyapu. Cuci piring udah selesai, kemudian lap-lap udah, lanjut nyapu, kemudian nanti mau pel-pel. Nah, setelah ditinggal pekerja yang lain, nanti kan masakan juga matang sendiri ya teman-teman. Nah teman-teman, aku tuh juga kurang tahu kenapa kok beberapa hari itu cuman geluduk alias petir gitu ya, tapi nggak jadi hujannya, dan sering kali mati lampu teman-teman. Udah 2 hari ini tuh mati lampu, dan kalau malam harinya itu panas banget, rasanya tuh gerah, pengennya tuh tidurnya di emperan ya teman-teman. Kalau malam-malam itu rasanya panas, gerah banget, sampai mau ngapa-ngapain tuh rasanya bingung karena kan peteng alias gelap. Jadi yowes nggak apa-apa, dinikmatin aja dulu, mungkin ada yang rusak ataupun masih dalam pembenahan. Kita kan juga nggak tahu ya teman-teman, dan biasanya itu ada informasi, dan itu kayaknya nggak ada informasi untuk lampu mati itu dikarenakan apa-apanya gitu, kurang tahu. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku lanjutin pel-pelnya. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau kerjaan kita udah selesai, rasanya itu kayak happy gitu kan, walaupun memang ya apa ya, ya biasa aja gitu kan, tapi kalau udah selesai itu lega gitu. Dan oke, lanjut di sini aku mau angkat jemuran. Iya, mau beresin jemuran yang ada di dalam rumah karena tadi tuh sempet angin mau hujan banget teman-teman, dan ternyata nggak jadi hujan. Nah, ini aku perhatikan lagi untuk masakan aku. Aku kecilin apinya, kemudian aku masukkan untuk si kemangi, dikasih banyak-banyak lebih mantul ya teman-teman. Kasih tomat juga karena itu nggak ada belimbing wuluh. Di sini tuh jarang banget yang ada belimbing wuluh. Dikasih belimbing wuluh katanya suweger kalau di HP. Kalau aku nggak ada ya wes nggak apa-apa, dikasih tomat gini aja juga udah enak, juga seger. Dan ini aku cicip-cicip dulu rasanya gimana, ternyata enak pol. Lanjut di sini aku mau nyumbang karena sekarang itu lagi musim kondangan, dan ini tuh gerimis ya teman-teman, sebenarnya gerimis tapi nggak terlalu deras gitu loh untuk gerimisnya. Ini namanya gerimis ya, ataupun namanya juga gerimis. Kalau gerimis ya cuman sedikit ataupun cuman kritik-kritik. Kalau hujan ya biar, kalau hujan ya deres ya teman-teman, kalau cuman gerimis ya sedikit, yolah dibolen-baleni woy. Nah sekarang ini memang lagi musim banget kondangan ya teman-teman, kondangan ada terus ya setiap harinya, bahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi ya nggak apa-apa karena memang udah waktunya juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini kami tuh lagi nikmati hidangan, nikmati teh yang udah disediakan, terus jajanan juga yang udah disediakan. Dan ini nggak lama-lama sih kalau nyumbang kayak gini. Dan ini adik Dinda lagi mainan, aku nemenin tuh kan, mati lampu teman-teman, gelap banget. Habis ini juga pun aku mau makan masakan aku yang tadi dimasak walaupun habis kondangan. Tidak ngefek ya teman-teman, kalau makan di kondangan itu rasanya cuman apa, nyempil di sebelah kiri. Dan memang kan nggak dinikmati banget karena keburu-buru gitu kan, aku nggak bisa makan yang terlalu keburu-buru. Nah teman-teman, ini alhamdulillah aku makan dan syukur banget. Terima kasih yang udah nonton ya.